tekanan batin. Karena kan malu kan kalau orang Islam enggak tahu soal agama Islam. Masyaallah. Jadi selama 3 hari ini memang serius ya Abang untuk mengenal Islam lebih dalam lah ya. Alhamdulillah serius. Masyaallah. Dari Dinas Koperasi KM Kota. Alhamdulillah. Perdana untuk ikut program perdana ini berapa ketiga hari ini? Baru. Alhamdulillah baru perdana tadi. Alhamdulillah. Bagaimana menurut Abang? Berkesan di dalam hati? Kalau untuk sekarang dan seterusnya, insya Allah sangat berkesan bagi pribadi saya. Karena jujur memang sebelum saya ikut itikaf, sebenarnya dari kecil saya sudah diajarkan terkait dengan agama. Alhamdulillah. Terutama sholat seperti itu. Nah, ketika mengikuti itikaf ini, saya merasakan secara pribadi saya bahwasanya insya Allah saya akan kembali ke jalan ini. Alhamdulillah. Bulan per bulan. Program apa selama 3 hari yang paling Abang senang? Kalau yang program saya senangi selama itikaf ini, itu yang pertama terkait dengan taklim. Karena jujur taklim ini menambah wawasan kita seperti itu. Alhamdulillah. Terus yang kedua terkait dengan secara kebersamaan. Di sini kita diajarkan makan bersama. Karena selama ini jujur kalau makan secara bersama itu jarang seperti itu kan. Balik makan sama-sama dalam satu meja, satu piring, satu-satu orang. Tapi di taklim ini kita diajarkan turunkan derajat semua, kita makan sama-sama, jangan pandang siapa dia, tapi insya Allah makan ini menjadi berkah. Masya Allah. 3 hari ini ternyata yang kedua ya? Berarti Abang gak ada kapok-kapoknya berarti? Malah bahagia. Masya biasa. Ini salah satu bukti ya. Mereka Abang ini sudah mengikuti program ini kemarin dan sekarang pingin programnya begini-begini aja kan. Tapi apa yang Abang rasakan ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah program ini sangat bermanfaat bagi diri saya yang tadinya sholat tinggal bolong-bolong tinggal kini alhamdulillah selama itikaf nih sholat saya 5 waktu. Program apa nih Bang yang kira-kira benar-benar paling menyentuh berkesan di dalam hati itu program apa? Taklim yang berat. Niat hidupkan taklim di rumah? Insya Allah niat. Kapok gak ini 3 hari? Kapok? Enggak, kalau kapok kan enggak. Kan dapat ilmu, dapat pelajaran agama juga. Jadi banyak untungnya juga. Masya Allah. Niat istiqomah ya? Tiap bulan keluar 3 hari? Insya Allah. Insya Allah. Tingkat pengorbanan ampe pulari. Allah. Ala.